Oke, Bro Zone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin mengetes genset TDR TI 2000. Bisa ngangkat mesin las Meltang ya. Meltang dengan tipe SH89. Ini MMA 200 ya. Sampai 200 ampere. Terus kemudian saya uji coba dengan menggunakan ini sebagai uji coba saja, sekalian belajar ngelas. Jangan lupa safety ya, sarung tangan dan juga kacamata las. Jadi ini kita akan coba gensetnya, nanti dihidupkan, kita koneksikan ke inverter, ke mesin lasnya. Kemudian mesin lasnya kita akan coba las, sanggup nggak nih genset TDR-nya ya. Oke. Oh iya, kemudian saya setting genset TDR-nya ke yang ini ya, yang gambar kelinci, bukan yang kura-kura. Jadi yang gambar kelinci ini settingannya adalah RPM-nya di bus paling tinggi. Kalau yang kura-kura, dia mengikuti beban. Jadi kalau bebannya rendah, RPM-nya rendah, bebannya tinggi, dia RPM-nya tinggi. Jadi saya gunakan ini karena beban mesin las biasanya besar ya, jadi saya gunakan itu. Oke, mari kita coba, kita nyalakan dulu ini, kita buka keran bensinnya, cuk naikkan, ininya dibuka, ini udah dibuka ya, off, dan kita nyalakan. Oke, jadi sudah saya coba ya, maksimal saya coba di 2,5, disini tulisannya di 2,5 ya.
masih oke sih dia. Jadi metodenya saya tadi coba continuous juga, 2,5 nih hasilnya bolong ya. Saya belum jago untuk ngelas, cuma ya saya cuma objektifnya mau ngetes aja apakah gensetnya bisa untuk ngelas dengan mesin MMA 200 ini dari Meltank. Cukup oke juga kalau untuk darurat ya, cuma sepertinya saya tidak rekomendasi untuk digunakan terus menerus, jadi hanya untuk darurat saja gensetnya, karena genset ini diciptakan untuk load-load yang stabil ya. Kalau mesin las itu kan loadnya tidak stabil, jadi naik turun, takutnya nanti itu tidak awet. Jadi gunakan aja genset yang metode bukan silent ya, metode yang malah lama yang lebih bagus. Ataupun mungkin ada genset-genset yang lebih mahal dari ini juga ada. Cuma yang genset TDR TI 2000 ini bisa, cuma sepertinya saya tidak rekomendasi karena tadi RPM-nya sempat naik turun, jadi takutnya nanti ada komponen yang rusak di situ untuk genset TDR-nya. Kemudian ini hasil lasannya saya belum jago ya, jangan dikomentari hasil lasnya. Jadi ini hanya ngetes aja untuk ngelas. Nanti saya akan belajar las, saya akan buat video terpisah ya. Oke, itu aja reviewnya. Review ini ada saya buat, ada browser yang nanya apakah genset ini bisa digunakan untuk las atau enggak. Mohon maaf, alat las yang saya punya cuma ini aja di rumah. Jadi saya tes genset TDR TI 2000 ke Meltank MMA 200 ya. Tapi ampernya tadi saya coba sampai di sini ya, di 2,5. Dan itu bolong di sini. Sempat saya coba continuous bolong. Kemudian saya coba titik-titik di sini juga pernah tadi ada. Nah, ini yang continuous, ini yang titik-titik. Nah, itu hasilnya. Oke, itu aja ya. Hasil uji tesnya genset TDR TI 2000 dengan Meltank MMA 200. Jadi jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Tetap dukung channel saya agar terus berkembang. Monggo disaksikan saja hasilnya, gensetnya sama mesin lasnya. Bagaimana pendapatnya? Saran dan komentar silakan tulis di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan enjoy your life.